Nyaho guys, kemarin gue udah nge-review keyboard Fantech Maxfit 61. Sekarang gue mau ngasih tahu kalian tentang ramuan modif saya untuk keyboard ini. Sebelum saya memulaikan tutorialnya, nila sedikit cicipan untuk apa yang akan datang. Seperti tutorial video saya yang lain, saya akan ngelis semua mod yang bakal gue pasang di keyboard ini. Part yang diperlukan juga bakal gue list di description. Untuk modnya akan gue potong standoff tengah di keyboardnya, pasang silicone dampener, tempest tape mod, o-ring mount mod, PCB to plate foam, band aid mod, dan lubing untuk switchnya. Sebelum video ini gue mau kasih tahu kalau gue nggak di sponsor dan gue menggunakan uang gue sendiri, jadi akan sangat membantu jika kalian memencet tombol like dan subscribe. Pertama saya akan menjelaskan cara membongkar keyboardnya. Pertama kita melepas keycap dengan keycap puller. Jika menggunakan yang plastik, hati-hati untuk tidak membaret keycapnya. Terus gunakan switch puller untuk mencabut semua switchnya. Untuk yang belum pernah menggunakan switch puller, tinggal cantolkan ujung pullernya ke dua tab putih yang ada di atas dan di bawah switchnya, dan tarik lurus ke atas. Setelah itu ada 6 baut yang perlu dilepas. Hati-hati penyimpanan karena gampang hilang. Terus plate dan PCB bisa dikeluarkan, tetapi hati-hati untuk tidak merusak PCB. PCB untuk aman bisa disimpan di dalam kotak keyboardnya. Yang tersisa hanya foam dan case-nya. Untuk part pertama, saya akan memotong standoff tengah keyboard ini. Alasan mengapa dipotong itu, karena keyboard ini kalau bautnya semua dicabut, bisa kelihatan kalau dia berpivot dan menggantung di standoff yang tengah seperti jungkat-jungkit. Karena ini, daerah tengah keyboard terlalu stiff atau kaku dan gak enak untuk digunakan. Memotong dua standoff yang di tengah akan memperolehkan PCB dan plate keyboard untuk ngeflex lebih banyak. Dan ini membuat typing experience yang jauh lebih halus. Setelah itu kita akan kembali ke mod-mod yang lebih konvensional seperti silicone dampener. Sebenarnya keyboard ini udah di-include dengan dampener Evo Foam, tapi seperti di review video gua udah bilang jika foamnya terlalu dikit. Dan tengahnya aja juga bolong, jadi tidak terlalu efektif. Foam ini akan kita ganti dengan silicone dampener. Dampener ini berfungsi untuk mengurangkan reverb atau suara kosong di dalam keyboardnya, dan membuatnya terasa lebih premium dan berat. Sesaat memasang silikonnya, pastiin tidak ada celah angin di tengah silikon dan case-nya. Silikon ini bisa dibeli udah jadi atau dituang sendiri. Sebenarnya bisa menggunakan EvaFoam saja, tapi tidak seefektif silikon. Untuk yang mau menggunakan EvaFoam, seperti biasa dipotong kecil-kecil aja dan dimasukin ke segmenting keyboardnya. Next, kita bakal pasang tempest tape mod, dimana tinggal ditempel tape tipe apa aja, asal yang non-konduktif, sampai seluruh PCB ketutup tape-nya. Dan jangan lupa membuat bolong untuk standoff-nya. Sebelumnya saya pernah menjelaskan mengapa mod ini bisa berfungsi, tetapi setelah research lebih banyak, ternyata penjelasan itu salah. Sebenarnya mod ini membantu untuk menfilter suara high pitch dari inner assembly keyboardnya, yaitu plate PCB dan switchnya. Terus kita akan menggunakan plate untuk memotong PCB to plate foam. Ini akan membantu mengurangi ruang kosong di tengah plate dan PCB. Untuk melakukan ini, pertama kita perlu melepas stabilizer dengan mendorong tab kecil di ujung atasnya. Lalu bisa menggunakan cara tracing dan pemotongan, tetapi untuk mendapat potongan yang lebih ngepas, saya menggunakan metode baru ini. Pertama, gua memotong foam seukuran dengan plate-nya, dan diselotepin bareng. Setelah itu, bisa kita potong foam-nya dengan menggunakan plate sebagai guide-nya. Jangan lupa membuat bolong untuk standoff dan kawat stabilizer. Selanjutnya adalah mod yang gua menyebut di review video gua, yaitu O-ring mount mod, di mana kita memasang O-ring seal 002 NBR atau OR002 ke baut plate di sisi yang membaut ke dalam case-nya. Mod ini berfungsi untuk mendampan vibrasi dari plate yang bisa mengurangi suara ping dari plate-nya. Mod ini juga ada fungsi keduanya, yaitu untuk menahan baut ke plate agar tidak hilang sesaat dilepas. Untuk mengatasi stabilizer yang agak longgar di plate, akan kita pasang band aid mod. Fungsi mod ini untuk mengetatkan toleransi plate ke stabnya. Untuk melakukan ini, tinggal potong Hansa Plus seukuran stabnya dan pasang ke daerah rata di atas bolong stab di plate-nya. Terakhir adalah satu-satunya mod paling penting untuk keyboard, yaitu lubing untuk switch-nya. Apalagi kalau pakai switch linear kayak Otemu Reds. Karena saya udah pernah membuat lubing tutorial, sekarang saya hanya akan menjelas basicnya. Pertama, kita akan membuka switchnya. Untuk melakukan ini, gunakan cutter di flap kiri dan kanan switchnya, dan diangkat. Setelah semua switchnya kebuka, masukkan semua springnya ke kantong plastik. Taruh sedikit lube di dalam kantong plastiknya dan dikocok. Metode lubing spring ini dipanggil bag lubing. Bottom housing, top housing,
dan stem kita loop dengan brush. Sesaat looping switch, selalu ingat kalau kurang gampang amat ditambahinnya, tapi kalau kelebihan susah amat dihilanginnya. Setelah semua mod ini, kita tinggal merakit keyboard kembali dan kalau tidak pas atau muat, cek semua daerah yang dimod lagi. Bisa aja ada yang nongol. Sesaat masang switch, hati-hati untuk tidak membengkokkan pinnya. Jika bengkok, tinggal lurusin dengan pinset. Sekarang ini sound test setelah dan sebelum dimod dengan keycap stock. Sekarang saya akan mengganti keycap dengan yang Cherry Profile dan melakukan sound test lagi. Kalau kalian merasa masih kurang talk, saya rekomend ganti ke keycap SA Profile.
Oke, ini akhir modding video ini. Makasih sudah nonton sampai selesai, dan jika ada pertanyaan, jangan ragu tinggalin di komen atau masuk server Discord kami. Atau juga bisa langsung tanya ke saya kalau saya lagi live di Twitch, @train_ch. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like dan subscribe. Biar nggak ketinggalan, juga bisa pencet tombol bell untuk dapat notif pas gua upload. Yaudah, sampai sini saja videonya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!